Selamat pagi Bapak Ibu Suruh Kasih Tuhan. Selamat pagi Pak Luki Pratugas, Asna Teresia, Ibu Roslina kembali berjumpa, Ibu Hana Eva, Pak Boy Tasijam, selamat pagi. Pagi hari ini rendahkan, semakin kita mengenal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terlalu baik Tuhan Engkau dalam hidup kami, terlalu dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rendahkan diri kami Tuhan. Kami berkata Tuhan, Engkau segalanya buat hidup kami. Sama-sama angkat suara kita.
yang layak, Kau yang layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja Yesus Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Oh Tuhan, Kau ku sembah. Sama-sama katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan di atas segalanya. Mari umat Tuhan sama-sama sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Mari umat Tuhan katakan, Kau sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah Dia. Sama-sama katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu, hadiratmu, tempat terindah bagiku itu surga. Korban yang harum dan menyenangkanmu. Kepalsuanku hilang, katakan kelemahanku hilang. Kelemahanku hilang, hati yang keras kau gantikan dengan kelembutan kasihmu, kasih semula kau bangkitkan, menyala di hati. Kepalsuanku sirnah, kelemahanku hilang, hati yang keras kau gantikan dengan kelembutan kasihmu, kasih
kasih semula kau bangkitkan, menyala di hatiku. Mari sama-sama umat Tuhan, hadiratmu, katakan hadiratmu Tuhan, hadiratmu dapat keselamatanku.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Mari sekali lagi nyanyikan dengan iman. Saat kita mendekat, kita mau mengenal Tuhan, hati kita mengalami ketenangan dan Tuhan tunjukkan keselamatan daripada-Nya. Mari sama-sama umat Tuhan dengan iman kita berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya dekat-Mu Tuhan. Hanya dekat pada-Mu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Kepada Tuhan, haleluya. Oh, Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya. Engkau segalanya, Yesus Kau segalanya. Mari sembah suaramu, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kau segalanya Tuhan, Engkau segalanya. Enama nama suatu dalam kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Thank
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu sembah, mari bermasmur bagi Dia. Yesus Tuhan, menyembah Raja, menyembah Kau Tuhan. Setiap kami boleh mencapai apa yang menjadi great destiny dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terus sembah sekarang. Terus sembah. Sehata karena masyarakat. Ada hadirat Tuhan yang turun dalam hidup kita. Ya, terus sembah. Ada urapan yang baru. Ya, urapan yang baru mengalir. Urapan yang baru mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapa hasyika kakara ada intinya. Urialah hata karana masyika ralama. Urialah hata kabahasyika ralama. Ya hadir,
kehadiran-Mu ada dalam hidup kami, dalam rumah kami, dalam gereja kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan. Uri halabaha shikini hini haralabarabarama. Uri alahadaba shikana mayaralabu. Haleluya. Shikana lawalabarabarama yaralaba shikana kanalabarabarama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik, anugerah-Mu besar melimpah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau terima hari ini. Curahkanlah yang namanya roh hikmat, wahyu pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu buat kami. Dan kami terus dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Biarkan kami boleh terus mengenal Tuhan. Dan kami melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari ajar kami Tuhan terus mengenal-Mu di dalam segala sesuatu lewat firman dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur selama firman dibagikan yang sakit, yang susah, yang bingung. Kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Kami melihat perubahan yang dahsyat terjadi bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun Anda berada, damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu. Haleluya, pagi hari ini mari sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mendeklarasikan iman kita. Mari angkat tangan kita dengan iman kita percaya, kita deklarasikan apa yang menjadi bagian, yang memang itu menjadi bagian kita. Mari perkatakan dengan iman, saya deklarasikan, saya diberkati dengan kebijaksanaan supranatural dari Allah. Dan memiliki arah kehidupan yang jelas. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kreativitas, keberanian, kemampuan, dan kelimpahan ilahi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kemauan yang kuat, kemampuan mengontrol diri, dan disiplin yang tinggi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan keluarga yang baik, sahabat yang baik, kesehatan yang prima, iman, berkat, dan terpenuhi apa yang saya impikan. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan kesuksesan, dengan kekuatan supranatural, dengan promosi, dan perlindungan ilahi. Saya deklarasikan, saya diberkati dengan hati yang taat, dengan memandang positif kehidupan. Saya deklarasikan, saya dilindungi dan dibebaskan dari setiap kutuk dan perkataan negatif. Sekarang ini juga, saya deklarasikan, saya diberkati di kota, di negara, dimanapun juga saya berada. Saya deklarasikan, saya diberkati bahwa apapun juga yang diperbuat tangan saya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang sepakat dengan iman sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom semuanya.
Tuhan memberkati kita, amin. Yang kabarnya sungguh amat baik, boleh katakan dahsyat. Yang kabarnya luar biasa, yang rohnya menyala-nyala, katakan dahsyat. Yang hari ini terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersuka cita sekali. Puji Tuhan, saya melihat Bapak Ibu ini orang-orang yang bersemangat. Amin. Saudara, saya akan bacakan satu kesaksian dari WhatsApp yang dikirimkan kepada saya. Tolong dibuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, satu kesaksian. Nah, ini. Saudara, ini. Coba diangkat ke atas. Oke. Naikin ke atas. Oke. Nah, saudara, ini kesaksian dari satu orang ibu. Dia menyaksikan seperti ini. Shalom, Pak Pendeta, saya... Ibu ini mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami alami. Anak saya Jeremia berumur 14 tahun, sakit alergi gatal-gatal biduran sudah 7 bulan lebih tidak sembuh-sembuh. Kami sudah ke dokter, makan obat gatal, setiap hari badannya dibalurin pakai kaladin cair, sudah habis berbotol-botol tapi tidak pernah sembuh. Satu minggu yang lalu ketika kami ibadah keluarga malam, kami pujian penyembahan, baca firman, tiba-tiba tubuh anak saya gatal, semua dari kepala sampai ke kaki, wajahnya juga bengkak. Biasanya dia langsung minum obat dan dibalurin kaladin cair. Saya katakan kepada anak saya dan suami, jangan minum obat, ambil minyak urapan. Kami berdoa, diolesi dengan minyak urapan dari kepala sampai kaki. Gatalnya berangsur sembuh dan hilang. Sampai hari ini, selama 7 bulan ini, tidak ada satu hari pun yang dilewati tanpa rasa gatal dan bentol di tubuhnya. Dengan doa dan minyak urapan, Jeremia sudah sembuh dan dibebaskan dari gatal-gatal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya tetap mau mengingatkan kepada kita, orang benar hidup oleh karena percaya. Saudara, kalau ada suatu bagian secara medis sudah engkau lakukan, maka izinkan hari ini bagian Tuhan yang bertindak dalam hidupmu. Maka kemarin di ibadah malam kan saya sampaikan, mari orang yang mengenal Tuhan, yang dibawa mendekat, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Saudara, waktu engkau dibawa mendekat, engkau itu percaya. Waktu engkau datang kepada Tuhan itu engkau percaya. Maka waktu engkau percaya, apa yang pernah kita dengar tentang kuasa minyak urapan, kuasa perkataan, kuasa iman, Bapak Ibu praktekkan itu. Saudara, seperti ini, saya mau sampaikan kepada kita, engkau yang harus melakukan itu, bertindak itu untuk terus membawa imanmu kepada Tuhan. Saat engkau membawa imanmu, engkau juga akan mengalami kesembuhan seperti anak Jeremia ini. Sudah 7 bulan gatal-gatal di seluruh tubuhnya dan Tuhan memulihkan dia. Dan saudara, saya juga akan sampaikan kesaksian, tolong di yang MCC yang kemarin saya buka. Oke, ini ya, ya oke, terus buka. Oke, yang naik, naik. Ya, saudara, ada satu hal yang disampaikan satu orang ibu, berkata gini, Bapak, saya sebelum ketemu Bapak, maksudnya dalam ibadah live streaming, hati saya ini keras, Pak, karena saya pernah dikecewakan mama saya semasa hidup mama saya. Saya pernah kecewa sama adik kakak saya yang meminjam uang. Sampai sekarang enggak ngaku dan dia punya utang sama saya. Dia cuek dan dia, saudara, ya seperti itulah. Sudah ketemu dalam ibadah live streaming ini, benar hati saya dipulihkan. Saya bisa melupakan akan utang, kesalahan adik kakak saya yang punya utang. Dan saya hari ini membebaskan mereka. Dan saya juga dilepaskan dari akar pahit sama suami saya yang dia menyakiti saya dengan melakukan hal yang dia selingkuh, menikah lagi dengan teman saya. Saya sakit sebenarnya, saya susah mengampuni. Tapi ketika dalam ibadah live streaming, Tuhan Yesus mempertemukan dengan ibadah kita. Dan hari ini hati saya dipulihkan. Saya bisa mengampuni. Nah, saudara, ini puji Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Tolong naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus, terus, naik lagi. Oke. Saudara, terus naik, terus, 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 oke. Ada banyak kesaksian yang disampaikan terus, terus, terus. Di mana Tuhan itu berperkara dalam hidup kita, terus melakukan yang dahsyat daripada hidup kita. Oke, cukup sampai sini. Saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan, di mana ketika dia ada dalam anugerah Tuhan,
Dia akan melihat bagaimana pemulihan dalam hati kita dikerjakan Tuhan. Ini satu kesaksian dari ibu di Malaysia. Dia berkata, saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa hari ini udah seminggu lebih kaki kanan saya kalau duduk berdiri sangat susah mau jalan. Puji Tuhan, saya oleskan minyak urapan. Puji Tuhan sudah sembuh total. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, saya mau menyaksikan kenapa waktu saudara terus mengalami kuasa Tuhan, saudara terus mengalami kebaikan Tuhan, engkau dibawa masuk untuk mendekat kepada Tuhan, maka akan ada banyak hal yang Tuhan terus akan kerjakan dalam hidup kita. Oke, buka Tuhan. Nah saudara, ada banyak hal dalam hidup kita, saya mau terus ingatkan ini. Bapak Ibu, pakai otoritas rohani, terus engkau bertindak. Kemarin ada satu kesaksian, ketika dia juga melakukan hal yang sama, bapaknya punya sakit sekujur tubuhnya, sakit gatal karena ada ikatan dengan roh jahat, dan disembuhkan Tuhan. Dan saya mau berkata hari ini, semakin engkau mengenal Tuhan, semakin mudah engkau akan praktekkan kuasa iman dan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara. Maka saya mau berkata hari ini, apapun yang engkau alami, mari mendekat kepada Tuhan. Mari percaya bahwa Yesus itu dahsyat. Semakin engkau mendekat, apa yang selama ini engkau gumulkan, engkau yang selama ini gak pernah engkau menghadapi, dapatkan jawaban, dekatlah dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat pertolongan itu dekat dengan orang yang mencari Tuhan. Maka pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga ketika Bapak Ibu ada di tempat Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu di pelayanan Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu menjadi orang yang juga bisa membawa setiap orang yang dipercayakan untuk ketemu dengan Anda, untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan. Dan terjadi pemulihan, terjadi kedahsyatan, terjadi namanya kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Yesus hidup sampai detik ini. Dan biarkan pagi hari ini belajar untuk mengenal Tuhan. Mari kita buka di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara, ayat ini mau mengajak kita untuk kenali Tuhan. Maka bagaimana engkau bisa mengenal Tuhan? Engkau harus mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Waktu engkau mendekat dengan Tuhan dan berusaha mengenal Dia, Dia yang tidak pernah jauh daripada kita, Dia juga yang akan mendekat dengan hidupmu. Maka waktu engkau mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia pasti akan muncul seperti fajar. Saudara, pagi hari ini saat kita melihat fajar, fajar itu muncul ditandakan dengan apa? Munculnya matahari pagi. Makanya banyak orang datang ke tempat yang tinggi untuk lihat sunrise, ketika matahari terbit. Nah, waktu muncul matahari terbit, saudara, ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Dia mau lihat Tuhan akan muncul seperti matahari pagi itu, untuk seperti fajar yang menyingsing. Maka saudara, waktu engkau punya hati, punya kerinduan, punya cinta untuk mau mengenal dan berusaha mengenal Tuhan, Tuhan itu pasti akan muncul dalam hidupmu, memberi pengertian dalam hidupmu, memberikan yang namanya tuntunan dalam hidupmu. Jadi saudara, bagaimana Pak kita bisa mengenal Tuhan? Mendekatlah, mendekatlah dengan ketulusan, dengan cinta, datanglah kepada Tuhan. Banyak orang pengen mengenal Tuhan hanya lewat apa? Lewat pikiran. Banyak orang pengen mengenal Tuhan lewat apa? Hanya pengetahuan. Saudara, maaf. Kalau kita hanya kenal hanya lewat pengetahuan, engkau gak akan ngalami lebih dalam akan kuasanya. Tapi waktu engkau mengenal Tuhan lebih dalam, maka engkau akan timbul yang di sana sebuah apa nih, tuntunan. Bahkan Tuhan itu akan tunjukkan engkau kepada kebenaran firman-Nya. Maka engkau akan lihat orang benar akan hidup oleh iman karena engkau kenal Tuhanmu. Lalu Ia akan datang seperti hujan. Saudara, hujan di tengah musim kemarau, hujan sesuatu yang dimana-mana dinantikan, hujan awal, hujan akhir, sesuatu yang dinantikan bagi mereka yang ada di Israel.
Jadi ketika engkau berusaha mengenal Tuhan, Tuhan akan turun seperti hujan, akan dinyatakan dalam hidupmu seperti hujan akhir musim yang mengairi bumi. Nah, ketika saya baca ayat ini, ada sebuah pengertian yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Kalau umat Tuhan mau mengenal Tuhan, sebenarnya umat Tuhan itu akan dapatkan jawaban apapun dalam hidupnya. Kalau umat Tuhan mau mengenal Tuhan, kenali hati Tuhan, maka orang itu akan melihat kuasa Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Artinya waktu engkau mengenal Tuhan, engkau itu pasti akan punya sebuah kepercayaan. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dan saudara, di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, kalau kenapa banyak orang itu bisa akhirnya kata binasa itu sebenarnya lack of knowledge. Mereka itu mengalami banyak hal, destroy, terusakkan. Mereka itu dihancurkan oleh tipu muslihat setan. Kenapa? Karena mereka itu enggak kenal Tuhan. Mereka enggak mendekat dengan Tuhan. Nah, waktu saudara mengenal Tuhan, engkau akan terima pengertian, pewahyuan yang datangnya daripada firman Tuhan yang membuat engkau pasti pengen dekat dengan Tuhan. Termasuk ketika kemarin saya membacakan, saya menyampaikan tentang yang namanya pelayanan malaikat. Kalau engkau ngerti ada malaikat Tuhan yang diutus untuk melayani engkau, kalau engkau tahu fungsinya, engkau tahu pengertiannya, maka engkau akan memfungsikan pelayanan malaikat. Saya akan bacakan satu kesaksian saudara. Tolong dibuka, oke ya ini, oke cukup. Saudara, ada satu ibu yang menyaksikan tentang pelayanan malaikat. Waktu kapan hari saya sampaikan ini, dan ibu ini pernah mengalami pelayanan malaikat seperti ini. Kesaksian saya tentang pelayanan malaikat, tahun 2015 saya dan tim pelayanan melayani di kota Solo. Waktu itu ada seorang anak gadis muslim masih SMA di Solo, pacaran dengan jin. Setelah pelepasan anak gadis itu bonceng saya dan kami tim ada 6 motor berpindah tempat pelayanan dari desa lain dengan naik motor. Di perjalanan Roh Kudus, itu ritme roh dibuka. Perjalanan Roh Kudus bicara kepada saya. Kepada saya, kecelakaan. Oke, itu diklik. Oke, kecelakaan. Otomatis saya tengking dan perkatakan Mazmur 91. Setelah itu suara muncul lagi, suara itu kecelakaan. Saya tengking lagi, suara itu terus berulang hingga 3 kali. Dan akhirnya saya berkata, kalaupun harus terjadi kecelakaan, aku percaya malaikat Tuhan diperintahkan untuk menopang aku. Setelah itu dalam sekejap motor yang saya tumpangi bertabrakan dengan mobil bak terbuka, saya terpental kira-kira 7 meter ke kiri jalan dan saya merasa badan saya ada yang angkat. Sehingga saya terlempar dalam keadaan tetap berdiri dan tidak ada luka sekecil pun. Sementara anak gadis yang bonceng saya terluka kena stang motor lehernya dan memar-memar. Kejadian itu disaksikan orang di sekitar itu. Sungguh Tuhan ajaib, malaikatnya menopang. Dan kami bisa melanjutkan pelayanan. Seorang haji didoakan dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saudara dengarkan ini. Saudara, harusnya ibu ini yang melayani, mungkin karena dia pelayanan. Setiap pelayanan selalu ada sesuatu yang akan menghalangi untuk dia beritakan firman Tuhan. Tapi dengar, ketika dia melayani ada pelayanan malaikat. Kuasa roh jahat ingin coba menghancurkan dengan kecelakaan. Dan ketika dia kecelakaan, dia terlempar 7 meter. Orang yang namanya kecelakaan terlempar 7 meter itu biasa saudara, maaf ini kalau orang Jawa ngomong itu udah babak belur itu saudara. Itu udah benjut itu semuanya. Tapi terlempar 7 meter masih dalam kondisi berdiri. Ada yang angkat, berarti itu kuasa Tuhan. Loh saudara, mungkin ibunya hari ini ada di sini. Kalau yang menyaksikan, loh saudara ini kuasa Tuhan. Kalau engkau gak pernah kenali Tuhan, engkau gak ngerti bahwa ada pelayanan malaikat yang dikirim untuk menolong engkau. Makanya kenapa kita perlu mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia menjagai engkau.
Jadi jangan punya prasangka yang buruk. Ada banyak orang yang sedikit-sedikit doanya enggak dijawab, nyalain Tuhan. Sedikit-sedikit enggak belum dapat jawaban, nyalain Tuhan. Berarti kalau itu yang jadi sikap hatimu, engkau belum kenal Tuhan. Tapi kalau engkau kenal Tuhan, pasti engkau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Yesus pasti menolong kita. Katakan amin, katakan dahsyat. Maka hari ini mari belajar untuk kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan muncul seperti fajar dan seperti hujan akhir dalam hidup kita. Berarti pada dasarnya saat engkau punya kerinduan di dalam hatimu, ada sudah ada niat untuk berkata, Tuhan aku mengenal dia, aku mau mengenal engkau. Maka di sana engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa engkau. Tuhan akan membawa engkau untuk mengenal dia, dan Tuhan akan memunculkannya dalam hidupmu. Makanya berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di seberang, waktu mereka lagi melakukan ibadahnya mereka, tiba-tiba mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat di tengking-tengking, tetap Tuhan Yesus menyatakannya. Ada jemaat saya lagi tengah malam melakukan ibadahnya, saudara. Tengah malam seperti dilakukan, tiba-tiba dia muncul satu sosok, diusir enggak. Tapi dia berkata, akulah itu Yesus yang selama ini. Dia muncul, hari itu menjadi hari pertobatan dia. Oh dahsyat, saudara. Saudara, jadi hari ini kita yang sebagai orang percaya, kenali Tuhan, dia Tuhan yang baik. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan ngerti hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu seperti ini. Di Mazmur, di Mazmur 30 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Perhatikan, saudara, hati Tuhan, waktu engkau kenali hati Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Sesaat dia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Maksudnya apa? Tuhan itu ingin tunjukkan, kenali hatiku nak. Waktu engkau mengenali hatiku lewat firman dan Roh Kudus-Nya, engkau tahu bahwa Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik. Jadi apapun yang engkau hadapi hari ini, engkau tetap memutuskan untuk mempercayai dia. Engkau tidak berprasangka yang tidak-tidak kepada Tuhan. Bahkan engkau tidak menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang percaya yang hari ini meninggalkan Tuhan karena mereka kecewa dengan kehidupan. Hari ini kenali Tuhan. Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidupnya dia murah hati. Dan kemurkaan Tuhan bukan untuk membunuh kita, tetapi kemurkaan Tuhan itu sebenarnya sebagai didikan Tuhan yang membawa kita supaya kita itu balik. Waktu kita balik kepada dia, engkau akan kenali betapa Tuhan ingin memulihkan. Makanya ada banyak orang Kristen yang dididik Tuhan, dididik supaya kenali hati Tuhan. Saudara, waktu engkau mengenali hati Tuhan, mungkin dalam hidupmu, sepanjang hidupmu, sepanjang malam, ada banyak tangisan yang keluar. Tapi waktu menjelang pagi, ada yang namanya sorak-sorai. Ini bicara apa? Waktu engkau kenal Tuhan, engkau akan terima yang namanya sukacita dalam hidupmu. Apa yang selama ini menjadi sesuatu yang menghalangi Anda, Anda akan kenali Tuhan bahwa selalu ada yang terbaik yang Tuhan sediakan buat engkau. Kemarin ada satu anak gadis, dia minta berdoa, Pak tolong doakan untuk saya pacaran dengan orang ini Pak. Saya dulu itu Pak, sudah pacaran dengan banyak orang tapi selalu gagal menikah. Dan sekarang saya pacaran Pak, tapi juga hari ini Pak, saya kok kelihatannya ini kok gak ngerti. Tolong doakan Pak, kalau memang dia jodoh saya. Tapi dari bahasanya saya tahu, engkau sedang khawatir kalau dia tidak meresponi hatimu. Cuma saya berkata ketika saya berdoa, kenali Tuhan. Waktu engkau mengenali Tuhan, engkau tahu hatinya Tuhan, pasti Tuhan sediakan jodoh yang terbaik. Saudara, banyak orang hari ini membangun sesuatu yang jasmaninya, tapi lupa mendoakan hubungannya.
Makanya Bapak Ibu, kalau engkau lihat anakmu berpacaran, mereka sudah membangun hubungan, doakan hubungan mereka supaya bukan hanya membangun yang jasmaninya, relasinya yang secara jasmani, emosional dibangun, tetapi mereka lupa untuk mengizinkan Tuhan dalam pacaran mereka. Maka saudara, engkau sebagai orang tua, doakan mereka. Jangan sampai anakmu salah pacaran, jangan mereka salah memilih pasangan, tapi biarkan mereka mengenal hati Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan mereka hari ini untuk punya pasangan, berarti Tuhan juga yang akan mengizinkan mereka untuk menikah. Tapi berapa banyak orang membangun yang jasmaninya, lupa menghadirkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukan. Makanya berapa banyak anak muda, pasangan muda ini yang dikecewakan. Dan mereka akhirnya menyalahkan, kenapa Tuhan sampai seperti ini? Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan itu baik. Maka kenali hati Tuhan. Semakin engkau kenali hati Tuhan, semakin banyak engkau gak akan bisa menyatakan betapa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Karena terlalu dahsyat Tuhan baik. Amin. Saudara, ada banyak hal yang dibuat. Makanya sumbu yang sudah pudar nyalanya, saudara, gak akan dipadamkan. Artinya gini loh, kalau orang dunia lihat sumbu yang sudah mau mati ini, saudara, pasti pengennya langsung, ah dimatiin aja lah. Bahkan mereka akan terus fitnah lakukan. Tapi kalau Tuhan, kalau engkau kenali hati Tuhan, sumbu yang sudah pudar nyalanya tetap akan dibuat menyala. Apa nih? Buluh yang sudah terkulai, tangkai yang sudah terkulai, tidak akan dipatahkan, malah gak akan diputuskan, akan dibebat dan dipulihkan sampai engkau kuat. Itu hati Tuhan. Jadi kalau engkau kenali hati Tuhan, pasti dalam hatimu akan muncul sebuah kerinduan dan hasrat yang dalam untuk ingin bersekutu dengan Tuhan. Pak, bagaimana untuk kenal Tuhan? Kenali Tuhan dalam firman-Nya. Kenali Tuhan ketika engkau bergaul dengan roh-Nya. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mengetahui yang namanya apa yang ada dalam diri Allah kecuali roh Allah. Jadi waktu engkau hari ini izinkan Roh Kudus yang membawa engkau lewat firman, menuntun engkau, engkau tahu apa yang menjadi hatinya Tuhan. Makanya saudara, waktu engkau mengenal hati Tuhan, engkau sebenarnya sedang membangun hal yang dahsyat dalam hidupmu. Engkau gak akan khawatir dengan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Ya, makanya ayo kenali Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau mengenal Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya? Kalau Bapak Ibu mau, bisa tuliskan di live comment. Ambil komitmen, aku dan keluargaku mau kenali Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Tuliskan dengan iman, saya mau kenali Tuhan, aku dan sisi keluargaku mau mengenal Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Tuliskan dengan iman, menjadi sebuah komitmenmu. Suatu kali engkau baca komitmenmu, engkau baca, itu menjadi sebuah imanmu yang engkau lemparkan, engkau hadapkan kepada Tuhan. Ya, engkau menjadi orang-orang terus memegang apa yang engkau percayai di dalam Dia. Amin, saudara. Amin. Makanya banyak orang hari-hari ini, saudara, mereka sudah kehilangan itu semua, kehilangan imannya. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini kita mengenali hati Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya boleh melihat komen Anda yang luar biasa. Dahsyat Tuhan akan menyatakan kuasanya. Nah, saudara, waktu Tuhan muncul seperti hujan akhir pada kita, sebenarnya Tuhan ingin menyatakan apa waktu engkau mengenal Tuhan? Ternyata ketika kita mengenal Tuhan, tadi perkataannya, Dia akan muncul seperti fajar. Dan yang kedua, Dia akan muncul seperti hujan, hujan akhir pada yang mengairi bumi. Ternyata bicara hujan akhir, bicara apa? Saya bukakan di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-10. Ternyata bicara hujan akhir adalah bicara tentang janji Tuhan dan berkat Tuhan. Renungkan ini. Engkau akan mengindahkan tanahnya itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikian engkau menyediakannya.
Saudara, di Mazmur 65, kalau kita mau mengenal Tuhan, Dia akan muncul seperti hujan akhir. Ternyata Tuhan itu akan memunculkan dirinya dalam hidupmu dan mendatangkan yang namanya kelimpahan untuk membuatnya menjadi sangat kaya. Artinya hidupmu ada dalam penyediaan Tuhan. Hidupmu ada dalam yang namanya bagaimana Tuhan yang akan menyediakan setiap apa yang menjadi keperluanmu di dalam kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau mengindahkan tanah itu. Tanah itu bicara apa? Tanah itu bicara yang namanya tanah kehidupan kita, aspek dalam hidup kita. Waktu engkau mau mengenal Tuhan, engkau enggak usah mikirin berkat, karena otomatis ada sesuatu yang mengalir di sana. Tuhan mengindahkan tanah. Kalau Tuhan mengindahkan tanah hidupmu, aspek dalam hidupmu, dengar saudara, berarti Tuhan itu sangat memberkati usaha pekerjaan keluargamu. Dan bukan hanya memberkati, mengaruniainya kelimpahan. Sama seperti kalau seorang bertani dikarunia kelimpahan, berarti ada hasil yang dahsyat yang diterimanya. Saudara, saya percaya saat engkau tinggal dalam kebenaran Tuhan, untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan muncul seperti hujan akhir dan terjadi dalam hidupmu dan membuatnya sangat kaya. Jangan anti dengan kata kaya. Selalu setiap melihat kelimpahan, kekayaan, selalu supaya hati kita itu ada dalam tanggung jawab. Dan engkau, Tuhan akan menyediakan gandummu bagi mereka. Berarti Tuhan menyediakan apapun yang kau perlukan. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Kalau hari ini engkau merasa, Pak, kenapa hidup saya? Ayo kenali Tuhan. Datang pada Tuhan. Memang kau gak mengenali supaya, mengenal Tuhan supaya berkatnya itu yang akan engkau. Tapi waktu engkau kenali hati Tuhan, berkat itu pasti akan ngejar hidup saudara. Makanya ini yang perlu kita hari ini terus saudara lakukan. Kenapa saya ngajak Bapak Ibu terus, kenapa nyembah? Saya sampai gak tahu sampai kapan, tapi yang jelas bagian saya ketika Tuhan tuntun, saya mau lakukan ini dengan setia. Amin. Selanjutnya, ayat 65 di Mazmur 65 ayat ke-11 dikatakan, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuhan tumbuh-tumbuhannya. Berarti saat engkau mengenal Tuhan, Tuhan muncul seperti hujan, maka ada sesuatu yang dahsyat berkat. Yang kedua yang diterima apa? Engkau memberkati tumbuhannya. Artinya apa? Apa yang kau tanam, apa yang kau tanam, apa yang kau tabur, engkau akan mengalami tuaian. Tuainya bukan tuaian yang sedikit, tapi tuaian yang berkali lipat, 100 kali ganda. Makanya kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Mendekatlah dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Selanjutnya, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Artinya setelah apa yang kita tanam diberkati, Tuhan memberkati tahun-tahun hidup kita. Bicara tahun-tahun berarti bicara apa? Saudara, setiap tahun dalam hidup kita akan menjadi tahun yang dimahkotai dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan kasih setia Tuhan. Berarti hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Itu yang dimaui banyak orang kan. Hari ini biarkan, ayo biarkan Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Tahun-tahun hidup kita menjadi tahun-tahun penuh dengan kebaikan Tuhan. Sebentar lagi saudara, kita mau Natal. Dan sebentar lagi kita tutup tahun 2020. Di tahun 2021, saya mengajak Bapak Ibu waktu awal tahun, jangan saudara, jangan tutup tahun dan buka tahun dengan hal-hal yang duniawi. Cari Tuhan, tanya Tuhan, biarkan engkau mengenal Tuhan. Waktu engkau mengenal Tuhan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan sepanjang tahun itu? Biarkan engkau berkata, biarkan engkau yang memahkotai sepanjang tahun ke depan menjadi tahun yang dengan penuh kebaikan Tuhan. Waktu saudara menerima ini, saudara, dahsyat hidupmu saudara. Hidupmu ada dalam berkat Tuhan, hidupmu dalam kedahsyatan Tuhan. Selanjutnya, tanah-tanah padang gurun menitikkan bukit-bukit, berikat pinggangkan sorak-sorai. Selalu akan terdengar sorak-sorai sukacita.
di mana-mana, di keluargamu, di anggota keluarga besarmu, semuanya akan terdengar sorak-sorai. Buat orang yang mau mengenal Tuhan, Tuhan muncul seperti fajar dan hujan, maka akan terdengar sorak-sorai kemenangan. Keluargamu yang selama ini terhimpit oleh masalah, mereka boleh lepas dari masalah. Makanya ayo mendekat, kenali Tuhan. Maka waktu engkau kenal hati Tuhan, Tuhan ingin menyatakan semua yang terikat terlepas, semua yang mengalami penderitaan mereka dilepaskan, yang mengalami banyak pergumulan terima jalan keluar. Itu yang Tuhan mau nyatakan, sehingga yang keluar sorak-sorai kemenangan, sukacita terjadi dalam hidup kita. Di ayat 14 dikatakan, padang gurun berpakaian kawanan domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyi. Maka engkau akan lihat padang rumput, saudara. Padang penggembalaanmu. Ini bicara tanah pekerjaanmu akan apa nih, berselimutkan, berpakaikan kawan-kawan kambing domba. Bicara apa? Bicara, saudara, engkau akan lihat hasil yang selama ini kau lakukan. Mungkin kau lakukan hal yang sederhana, tapi Tuhan memberkati engkau dengan dahsyat. Saudara, dengarkan baik-baik. Ketika engkau kenal Tuhan, engkau mencari Tuhan, engkau mendekat kepada Tuhan, engkau terus mengenali Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Tanpa engkau minta ini akan terjadi dan mengejar hidupmu. Maka jangan salah berpikir gini, wah, diajari berkat-berkat. Enggak. Artinya apa? Engkau biar engkau tahu bahwa ketika engkau kenal Tuhan, engkau mendekat, ada bagian yang memang Tuhan itu sediakan buat kita. Tapi kenali hati Tuhan, kenali mendekat dengan Dia, maka nanti satu persatu dalam area hidupmu pasti dipulihkan, pasti diselamatkan, pasti akan mengalami anugerah yang dahsyat seperti yang dijanjikan Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu nangkap kebenaran ini. Waktu engkau tangkap kebenaran ini, sesuatu yang ilahi akan bekerja dalam hidup saudara. Pertanyaannya, Pak, apakah Pak Pingan juga mengalami itu? Iya, saya mengalami semua janji Tuhan yang ajaib itu. Dan saya percaya kalau itu juga bisa terjadi kepada saya ketika saya mengandalkan Tuhan, mengenal Tuhan. Hal yang sama ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, maka juga akan ada pemulihan di area hidup saudara. Seperti kesaksian jemaat tadi, saudara yang saudara saya bacakan tadi, mereka hanya sederhana melangkah dengan iman. Mereka mendengar tentang kuasa minyak urapan. Mereka lakukan dengan setia. Mereka lakukan bagiannya. Mereka hanya percaya Tuhan, engkau yang menyembuhkan. Ternyata Tuhan menyembuhkan anaknya. Ada yang di kakinya, Tuhan menyembuhkan. Saudara, berarti ketika kita taruh hidup kita untuk mengenal hati Tuhan, kita tahu Dia itu baik, sangat baik. Makanya kalau saudara engkau berpikir dan engkau terus menyalahkan keadaanmu, bahkan engkau menyalahkan Tuhan, engkau sedang kehilangan berkat dan janjimu dalam hidupmu. Janji Tuhan yang disediakan buat hidupmu. Mari kenali Tuhan. Saya berdoa dari 262 orang yang ada hari ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya, engkau mengenal Tuhan dan berkata, aku mau Tuhan mengenal engkau lebih daripada apapun. Kalau engkau punya pergumulan untuk doa-doamu yang belum dijawab, kenali hati Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saudara, bukan saya enggak mau doakan, ketika orang ngirimkan pokok doa sekian hari hampir ratusan pokok doa, saya pun menjawab mereka, saya pun berdoa buat setiap pokok doa ini. Tapi artinya waktu engkau mengenal Tuhan Yesus dengan benar, engkau kenali bahwa hatinya yang penuh dengan kasih setia, engkau lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa biarkan kemurahan, kebaikan Tuhan terus terjadi dan terus mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saudara, bagaimana untuk engkau terus mengenali Tuhan? Hati apa yang terus harus ada muncul dalam hidup kita? Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan,
menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebenarnya ayat ini mau berkata disandingkan dengan sebuah kesimpulan gini. Kalau engkau mau mengenal Tuhan, engkau harus punya yang namanya kasih setia. Kasih setia ini bicara apa? Ada cinta dan kesetiaan. Ada kasih dan ketulusan. Ada kasih dengan yang namanya pribadi yang mencintai Tuhan. Saudara, waktu engkau ingin kenal Tuhan, itu yang harus ada dalam hidup kita. Kasih dan setia. Hati ini yang harus ada. Saudara, engkau gak bisa bangun sesuatu dalam hidupmu untuk mengenal Tuhan kalau yang di dalam ini terlalu banyak motivasi. Betul, saudara. Sama. Kalau saya datang ke rumah saudara, dan setiap saya datang, selalu maaf, saya mau pinjam uang ke rumah saudara. Ini contoh ya saudara, tapi itu gak akan terjadi. Kalau saya ke rumah saudara, lalu setiap saya datang selalu saya pinjam uang. Suatu kali, sekali, dua kali, tiga kali saudara terima saya. Empat kali, lima kali saudara terima saya. Enam kali, tujuh kali, delapan kali saudara masih terima. Tapi sampai akhirnya ke 10, 11, 12 ketika saya mau datang, kira-kira saudara apa yang saudara akan lakukan pada saya? Hati saudara pasti akan kerasa, wah, pasti mau pinjam uang lagi, pasti mau pinjam uang lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak motif. Makanya saya mau ngajak Bapak Ibu, waktu engkau datang kepada Tuhan, harus datang dengan hati yang penuh dengan kasih dan setia. Itu bicara apa? Hati yang penuh dengan kasih setia. Hati yang apa adanya. Iya saudara, karena ada banyak orang itu mau datang kepada Tuhan, mau kenal Tuhan itu, tapi dengan banyak macam-macam dalam hatinya yang sudah dipikirkan. Dan bahkan maaf, kadang ngancem Tuhan. Kalau engkau gak lakukan ini, aku gak akan ke gereja. Saudara, kadang sengaja Tuhan sepertinya kadang biarkan. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu baik. Tapi Tuhan akan didik kita untuk sampai kita itu kenali Tuhan. Sebenarnya kalau ada banyak motif dalam hati kita, banyak hal dalam hati kita, saudara, hanya butuh hati yang sederhana. Hati kita itu kita belajar tulus gitu. Saudara, orang yang jatuh cinta, orang yang mengasihi, ketika dia mau mengenal pasangannya satu dengan yang lain, dia akan tulus apa adanya, saudara. Dia lakukan bukan hanya sekedar untuk sesuatu supaya enggak, tapi karena memang aku cinta. Saudara, kalau ingat masa-masa ketika bagaimana Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya, ketika saya masih ngajar musik gereja di sekolah Alkitab, istri saya waktu itu yang belajar di sana, salah satu muridnya, saya ketika ketemu, saya tuh merasa ada sesuatu yang berbeda. Maka ketika saya menyatakan cinta pun sampai detik ini, cinta itu tetap berkobar-kobar, maksud tetap sama. Saya pun gak punya motif supaya, ya memang saya supaya dia terima cinta, tapi ketika saya lakukan karena saya mengasihimu. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan buat kita. Dia lakukan banyak hal dalam hidup kita hanya dengan satu hal, karena dia mengasihi kita. Tapi seringkali ketika kita datang kepada dia, kita datang bukan lagi dengan ketulusan, tapi datang dengan banyak motif. Nah saudara, yang kita perlu taruh dalam hidup kita hari ini adalah hati yang tulus, hati yang benar-benar mau terbuka apa adanya. Ya, bahkan kalau berdoa, berdoa apa adanya. Banyak orang itu berdoa, maaf saudara, kadang gak apa adanya loh saudara. Masih aja kayak orang Farisi. Buktinya siapa? Ada aja kayak orang Farisi. Berdoa di tengah jalan dengan doanya yang panjang-panjang, dengan doanya yang penuh dengan mungkin kata-kata yang bertele-tele. Itu siapa? Itu gambaran mereka. Dia berpikir dengan doanya yang panjang-panjang, doanya yang dibuat-buat, itu yang akan didengar Tuhan. Enggak. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang lahir dari hatimu, yang penuh dengan ketulusan, yang apa adanya. Maka di situ engkau akan kenali Tuhan.
Engkau datang kepada Tuhan dengan apa adanya, enggak pakai topeng-topengan. Saudara, ada banyak orang bertanya gini, Pak Pendeta, kenapa kalau siaran kok selalu pakai kaos? Kok enggak pernah pakai hem atau pakai baju yang lain? Saya jawab satu hal sederhana, panas. Dan memang saya tidak suka yang formalitas-formalitas. Saya mau kita itu sama Tuhan apa adanya. Banyak orang kalau justru sudah pakai dasi, pakai toga, kadang sudah punya label, ini pendeta, pendeta besar, harus hormati saya. Bahkan kalau jawab pun gak boleh, harusnya dengan gak boleh bercanda. Gak gitu kali. Kalau engkau datang sama Tuhan, datang apa adanya. Tapi saya kalau ke gereja gak pakai kaosan, enggak. Tapi ketika engkau kenali hati Tuhan, engkau benar-benar akan buka hatimu apa adanya. Hari ini saudara, dari sekian orang yang menyaksikan, saya mau ngajak apa adanya. Saudara, kalau engkau mangkel itu apa ya? Kalau engkau marah, bahkan ketika engkau berdoa datang sama Tuhan, engkau marah dengan satu, yang ngomong-ngomong marah. Tuhan, aku lagi marah dulu sama orang itu Tuhan. Tolongin aku Tuhan, supaya aku ngampuni. Ajari aku kenal dan mengenal kasih-Mu Tuhan. Harusnya gitu doanya. Tapi banyak orang hatinya masih marah, penuh dendam, kesel. Apalagi kalau doain suaminya. Tapi ngomongnya, Tuhan, Tuhan, nangis saudara. Aku ngampuni ya Tuhan, aku ngampuni. Tapi hatinya marah. Maka justru datang itu apa adanya. Buka semuanya itu di hadapan Tuhan. Maka engkau akan lihat kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan turun dalam hidup kita. Kenali Tuhan, saudara. Kenali Tuhan. Maka waktu engkau mengenali Tuhan, engkau dengan punya hati yang penuh dengan kasih setia. Oh, saudara. Saudara, hidup saudara akan mengalami banyak yang dahsyat daripada Tuhan. Doa saudara akan menjadi doa yang penuh dengan iman. Kenapa? Karena gak ada yang ditutupi. Ada orang pengen punya, maaf, berdoa ingin punya rumah. Tapi kalau berdoa nanti takut-takut, nanti gimana dia omong sombong. Ya doalah, Tuhan aku pengen punya rumah, aku rumah yang seperti, doa padanya. Jangan doa itu ditutup-tutupi. Tuhan itu lebih suka dengan kasih setia, ketulusan, kesetiaan kita. Waktu saudara berjalan di sana, saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup. Ya, terjadi dalam hidup. Sesuatu yang ilahi itu pasti terjadi. Maka saudara, kasih setia, kebaikan, kemurahan harus terus mengalir dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang akan terus memancarkan kebaikan Tuhan. Saudara, di Ulangan 11 ayat 16 dikatakan gini, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Nah ini, maksudnya terbujuk ini apa? Kalau engkau mengenal Tuhan, jangan terbujuk untuk hal-hal yang lain. Kalau doamu sudah dijawab Tuhan, jangan terbujuk untuk hal-hal yang lain. Banyak orang kan seringkali kalau doanya sudah dijawab, dia berpikir pergumulan sudah selesai untuk itu, lalu meninggalkan Tuhan, enggak lagi punya kesetiaan. Jangan terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ada orang hari ini ketika dalam bergumul, engkau doa padanya, engkau punya kasih dan setia, engkau buka di hadapan Tuhan, Tuhan jawab hidupmu. Masalahmu selesai, banyak orang akhirnya ketika menjalani harinya, sudah lagi enggak butuh Tuhan, dia mulai terbujuk dengan hal yang lain, ninggalin Tuhan. Makanya hati-hati dengan banyak hal, ketika kita terima jawaban doa, kita terima pemulihan, kita terima berkat Tuhan, selalu ada tanggung jawab untuk semakin kita lebih mendekat dan mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau itu yang terus engkau lakukan, semakin Tuhan menuntun engkau, semakin Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya dalam hidup Bapak Ibu. Tapi kalau semakin kita mundur, semakin sudah diberkati lalu Anda mulai terbujuk, kata terbujuk itu Anda jatuh dalam tipu muslihat, tipu rayunya setan, akhirnya saudara menyimpang.
Dan banyak orang jatuh justru bukan ketika ada dalam kelemahan, bukan. Justru orang jatuh justru waktu ada di puncak biasanya. Makanya kalau hari ini kau terima berkat Tuhan, terima banyak, bersyukurlah supaya hati ini tidak terbujuk dan tidak masuk dalam tipu muslihat, sehingga engkau meninggalkan Tuhan dan gak mau lagi mengenal Tuhan. Saya berdoa setiap kita boleh menjadi orang-orang yang terus mengenal Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu boleh mengalami setiap kemurahan, janji Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Mari hari ini kita bersyukur dan kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia Tuhan yang baik. Kenali Tuhan lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Baca Alkitab saudara, cintai Alkitab saudara. Dan kenali Tuhan lewat Roh-Nya. Ketika engkau memuji menyembah Dia, izinkan Roh Kudus hadir. Ketika engkau membaca firman-Nya, biarkan Roh Kudus hadir menerangkan itu dalam hidupmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap umat Tuhan. Biarkan setiap umat Tuhan boleh mengenal Tuhan dengan benar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kasih kemurahan Tuhan boleh ada dan mereka boleh terus tinggal di dalam pengenalan yang benar lewat firman dan Roh Kudus, sehingga mereka terus dibaharui dari waktu ke waktu dan janji Tuhan dikenapi dalam hidup umat-Mu. Hamba berdoa biarkan blessing Tuhan turun atas mereka. Apapun keadaan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang mendengar dan menjawab. Mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan, mereka melihat pertolongan Tuhan di sana. Dan mereka dijawab doa mereka. Mereka yang sakit, mereka yang sedang berdoa untuk mungkin saudara mereka yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi mengalir dalam hidup mereka. Be healed, disembuhkan. Semua disembuhkan, normal jadi sehat. Mereka yang hari ini sedang bergumul dalam segala apapun pekerjaan usaha, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini terus Engkau membawa menuntun kami, bawa kami lebih mendekat dan mendekat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan Engkau akan menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu bagi kami. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Aku berdoa hari ini biarkan berkat Tuhan turun atas hidupmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau, menyinari engkau, memberi engkau damai sejahtera dan menyinari, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang membuat hidupmu berhasil. Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu semuanya berhasil. Hari ini terima jatah bagian berkat-Mu yang disediakan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin. God bless you all. Sampai ketemu dalam ibadah doa malam. Nanti malam saya akan berdoa dan Bapak Ibu ada mungkin satu orang yang akan bersaksi dalam live saya. Doakan Bapak Ibu supaya jaringan semuanya baik. Dan kalau ada Bapak Ibu yang disampaikan, saudara Bapak Ibu bisa tuliskan semua itu kesaksian apapun ke nomor WA yang ada. Dan itu menjadi kesaksian, menjadi berkat buat banyak orang. Dan saudara, saya berharap Bapak Ibu juga bisa tuliskan kesaksian Bapak Ibu di timeline Bapak Ibu. Dan nyatakan itu supaya nama Yesus dikenal bagi banyak orang.
Dan saya Pastor Elisa, saya undur diri, dan keluarga saya undur diri dan berkata God bless you all. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.